Pemirsa, Persipura Jayapura kembali mendapatkan tambahan sponsor dari Bank Papua sebesar 5 miliar rupiah untuk mengarungi kompetisi Liga 2 Indonesia. Sampai saat ini pihak sponsor sudah menyalurkan dana 12 miliar rupiah untuk Persipura Jayapura. Bank Papua bersama manajemen Persipura Jayapura secara resmi menandatangani kontrak kerjasama. Bank Papua bakal mensponsori Persipura dalam kompetisi Liga 2 Indonesia dengan menyalurkan dana sebesar 5 miliar rupiah. Manajer Persipura, Yan Mandenas, mengatakan total dana yang sudah dimiliki dari 3 sponsor sebanyak 12 miliar rupiah. Namun nilai tersebut diakui belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan tim untuk mengarungi kompetisi Liga 2. Kita saat ini mendapatkan tambahan satu sponsor dari teman saya di Jakarta, yaitu PT Tulum Laut Nusantara. Ya. Kurang lebih dia mensponsori kita dengan nilai sponsor sebesar 3 miliar. Jadi Bank Papua memberikan dukungan sponsor ke kita 5 miliar, kemudian 4 miliar untuk Liga 2 ya. Kemudian PT Ulum Laut Nusantara 3 miliar, dan sementara kami masih berkomunikasi dengan beberapa sponsor yang lain yang bisa menambah dukungan lagi buat Persipura. Tapi saya pikir selain 3 sponsor ini yang memberikan fresh money buat kita, ya, ada dukungan sponsor juga dari Pemda Provinsi Papua, sebagaimana Provinsi Papua ditetapkan sebagai provinsi olahraga, sehingga kita mendapat dukungan dalam bentuk aset ya, dan fasilitas yang sementara ini kita gunakan. Tentunya kita akan terus meminimalisir agar dukungan sponsor yang ada bisa kita manfaatkan untuk melakoni Liga 2 ini sampai dengan selesai. Persipura Jayapura kini telah sepakat disponsori oleh Bank Papua, kemudian disponsori oleh PT Freeport dengan total dana 4 miliar rupiah, dan PT Ulam Laut Nusantara dengan menyalurkan dana sebesar 3 miliar rupiah. Skuad Mutiara Hitam masih terus melakukan sejumlah program latihan fisik dan taktik yang dipimpin langsung oleh pelatih Ricky Nelson. Sejumlah persiapan tim juga telah dilakukan. Salah satunya Persipura bakal segera melakukan uji coba melawan tim dari luar Papua. Pelatih Persipura juga masih mempercayai para pemain muda untuk masuk dalam skuad inti. Nantinya mereka bakal bermain bersama dengan para pemain senior seperti Ricardo Salampesi dan Tinus Pae. Rifan Donai, JPM TV, Jayapura, Papua.